Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube 2N Official. Salam sehat semua ya guys. Halo guys, hari ini aku bakal bermain challenge horror lagi guys bersama mamaku. Kita akan challenge horror midnight guys, yaitu kita akan jalan-jalan di tengah malam di luar rumah. Tapi ada yang berbeda kali ini. Terasi guys, yang udah dibakar ya mah. Iya, nah konon katanya terasi yang dibakar malam hari itu baunya, aromanya itu disukai sama makhluk-makhluk tak kasat mata. Nah, nanti aku akan siapin terasinya ya guys ya. Nanti kita bakar dan kita bawa, kita kasih mangkok aja ya biar mudah. Terus duanya. Kita akan bawa ke luar rumah, jalan-jalan di sekitar kita ini guys. Maksudnya nanti kita akan menemui kejanggalan atau tidak. Iya. Atau tidak ada sesuatu yang terjadi apapun gitu. Dulu kita pernah ya, Mas Nova ya, kita jalan tengah malam juga dan kita bertemu dengan sosok. Apa sih sosok? Kayak gitu gak sih? Iya sih. Nah, kalian harus lihat videoku yang sebelumnya guys, nanti akan ada linknya setelah ini ya. Iya. Kalian bisa lihat. Oke, kita akan langsung bakar terasi dan terus kita akan keluar. Dan kita jangan lupa selalu pakai masker ya guys ya. Iya. Oke, ayo. Oke. Kita akan bakar terasinya guys. Oke guys, kita bakal bakar terasi ini guys. Kelihatan gak sih? Enggak ya. Ini guys, aku beli terasi. Kayaknya kita lebih enak kalau ini ya. Kalau kita sambalnya sama sambal terasi guys, enak banget ya. Jadi kita akan mulai bakar ya. Iya. Betul enggak sih ya? Oke, kita akan bakar ya guys. Baunya enak banget. Guys, baunya udah enak banget nih guys. Udah membuat kita jadi pengen makan ini ya, sambal gitu deh. Siapa sih yang suka sambal terasi? Sama ikan goreng, wah, wah mantap deh. Mantap banget itu pastinya ya. Wah, udah saatnya. Udah jadi guys. Ini kayak kita bikin konten masak-masakan guys. Oke, kita akan mulai jalan di luar. Iya, kita mulai jalan di luar. Dan kita tunggu ya guys ya, apa yang akan terjadi. Oke, okay? Let's go. Let's go. Oke okay guys, kita udah di depan rumah. Iya. Dan kita akan challenge jalan-jalan di tengah malam sambil membawa terasi. Nih guys. Yang tadi kita bakar ya Mas Nafal ya. Sudah kita bakar Mas. Nah nanti kita lihat sih apakah ada keanehan, kejanggalan. Kita akan lihat ya. Bismillah ya Mas Nafal, yuk kita mulai guys. Nah, ini udah sepi ya, Mas? Ya, ini udah hampir jam 12 ya. Ini dia, guys, terasinya ya. Aku kan sedikit cerita ya, guys, tentang terasi ini ya. Gimana ini udah salah satu untuk memanggil roh halus. Katanya membakar terasi jam-jam mendekati tengah malam itu bisa mengundang makhluk halus guys yang ada di sekitar kita. Dan konon nanti hantunya itu akan menempel pada orang yang membakar terasi. Serem amat mah. Iya, itu kepercayaan orang Jawa kuno. Katanya bau terasi itu adalah aroma yang digemari oleh makhluk halus guys. Emang sih baunya menyengat. Jangan-jangan kalian ada yang belum tahu guys apa itu terasi. Nah, terasi itu ini guys, itu bumbu dapur dari udang tapi difermentasikan. Bentuknya seperti adonan kotak dan warnanya itu kayak tadi guys, warnanya itu coklat, merah, hitam kayak perpaduan gitu. Sepi juga ya. Ujung itu jalan raya ya guys. Nah, selain tadi guys, ada juga cara mengundang makhluk halus di tengah malam. Yang pertama itu, kita menyisir rambut di tengah malam. Itu katanya juga bisa mengundang makhluk halus. Terus ada lagi yang bilang, kita naruh tempat duduk di depan cermin guys. Ada motor ke situ.
naruh tempat duduk di depan cermin, katanya sih ada penampakan di tempat duduk itu. Terus ada lagi juga yang memukul piring tengah malam. Nah, ada lagi yang itu tadi Mbak Katras yang sedang kita lakukan ini, guys. Kita putar balik aja ya, Mas Novel ya. Iya, Mah. Kita OTW balik rumah. Dan ini belum ada kejanggalan sama sekali ya, guys. Iya, benar ya. Ini padahal malam Jumat loh, guys. Yang katanya malam Jumat itu banyak makhluk halus. Jangan-jangan kita kurang malam, Mas Novel ya. Ini di handphone sih jam 12 lebih 20 menit sih. 12 malam ya, guys ya. Ini kita pulang ke rumah ya, guys. Oh iya, guys, kalian jangan lupa subscribe channelku ya, guys. Nanti aku akan adakan giveaway lagi. Iya, guys, nanti kita di 20 ribu subscriber akan ada giveaway yang ketiga ya, Mas Novel ya. Iya. Gimana keanehan ya, Mas? Guys, kayaknya kita sih merasa nggak ada yang aneh sih ya. Iya, nggak ada yang aneh. Alhamdulillah nggak ada yang terjadi. Dan terasinya masih utuh, guys. Iya, benar banget, Mas Novel. Mah, itu apa, Mah? Mah? Apaan ya? Siapa itu? Kan denger gak sih, guys? Guys, tumpah, guys, tadinya. Oh, tidak. Gak apa, yuk. Cepet. Maaf guys, kita tadi lupa closing karena takut ada suara lolongan gitu. Sekian dulu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya ya. Bye-bye. Semoga kalian sehat ya. Assalamualaikum.